Enak. Ini Ciki Bos. Yang versi gedenya. Oh iya, sebelumnya sebentar. Ini rasa keju, guys. Kok jadi review makanan ya? Sebentar. Ada yang salah. Bentar. Tapi enak loh. Oke. Aku baru punya ide. Sebentar. Nah, oke. Di sini saya mau bermain sulap. Sulapnya seperti apa? Sulap apa ya? Kita nggak tahu. Seperti apa sulapnya? Mari kita lihat. Saya akan turunkan kameranya, which is 1 detik dari sekarang. Oke, baik. Di sini jadi saya punya satu pak kartu normal. Kita keluarin dulu, bahwa kita tunjukkan bahwa kartunya benar-benar kosong. Oke, ini boxnya kita singkirin. Dan di sini saya tunjukkan bahwa benar-benar kartunya itu normal. Oke. Kalian bisa lihat sendiri bahwa kartunya normal. Oke. Tuh, normal ya. Nah, sekarang penonton bisa bilang stop dengan aja pas begini, atau misalkan penonton yang taruh jarinya seperti ini terus di rival gini gitu ya, ini bebas sih, terserah ya kan. Nah, yang di sini yang ingin saya mainkan adalah misalkan penonton tunjuk satu kartu yang mana aja bebas, misalkan yang ini, oke, yakin yang ini, oke, ambil misalkan ini tuh, ini kartunya ya, ini tuh. Ini ya kartunya ya, nonton ini. Oke. Misalkan taruh di sini nih, taruh di tengah, beradanya di tengah. Oke. Di tengah tumpukan ini benar-benar bisa diperlihatkan bahwa di tengah tumpukan. Oke. Ini kita kita tutup. Oke. Dan tadi ada di mana kartunya penonton? Yang pastinya ada di tengah. Kalau saya snap, hentikan jari seperti itu, kartunya maka akan naik ke atas tuh. Dan ini tanpa kecepatan tangan sekalipun. Misalkan ini kan kartunya penonton ada di atas nih ya kan. Nih, kita tutup. Kita taruh di sini. Kita potong, kita cut. Dia naik lagi nih ke atas nih. Tuh. Tuh, seperti itu. Dan ini bisa divariasikan ya. Atau bukan hal kayak gitu doang, kita bagi menjadi 3 tumpukan kartu, atau misalkan mau bagi menjadi 4 seperti ini. Nah, ini penonton kan menunjuk satu kartu yang mana aja, terserah di mana saja bebas. Misalkan penonton tunjuk di sini, yakin di sini, nggak mau diubah, nggak mau di sini, enggak. Oke, kita balikin, hop, tanpa kecepatan tangan, dan di sini adalah benar-benar kartunya penonton. Bukan cuma itu doang. Nah, banyak bisa divariasikan ya guys. Dan kalau kita ambil, ini kita taruh di apa? Di paling bawah sini. Ini cuma dijentikan jari doang nih. Lihat nih kartunya tuh. Dia berubah menjadi queen semua. Tuh, jadi queen semua. Dia jadi queen semua. Tuh. Dia jadi queen semua tuh. Kalian bisa lihat sendiri, dia jadi queen semua. Jadi queen semua ya. Gitu. Oke. Jadi queen semua. Terus ini kalau kita taruh kayak gini, dia udah balik menjadi normal. Dan bukan cuma itu doang. Di sini saya sudah punya kertas bone, oke, dan punya korek, lihat ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini kertasnya saya bakar, oke. Dan di sini saya sudah punya prediksi adalah queen
S. Tuh. Tuh ya. Jadi S adalah Queen. Yang tadi, Queen Sekop. Queen Sekop. Ini bisa dicek oleh penonton 100%. Tuh, lah kok bisa sih? Iya, ini bisa divariasikan ya. Dan ini adalah namanya lupa nih saya namanya dulu. Pokoknya ini gampang banget. Dan ini adalah namanya Mirage Deck. Ya, Mirage Deck atau Sepengali. Nah, sebenarnya ini udah lama, permainan lama. Jadi kalau misalkan kalian yang mau, bisa ada linknya. Bisa ada linknya, maksudnya linknya ada di deskripsi ya guys. Linknya ada di deskripsi, ini Mirage Deck. Ini yang import dan kalau yang lokal itu yang i-grade. Oke, yang i-grade. Nah, ini di desain sedemikian rupa kalau kalian sudah tahu ya kan tuh. Ini jadi dua kartu gini. Tuh. Bagi kalian yang mau pesen langsung saja di link ada di deskripsi ya guys. Dan ini yang versi impornya. Kalau yang lokal itu i-grade. Nah, tuh. Ini saya tadi main juga sempat gagal karena kartunya juga emang gitu ya. Tuh. Jadi tuh gitu. Jadi masing-masing kalau kalian udah tahu ini soalnya permainan lama sekali Mirage sama Seven Ali itu udah lama tuh. Gitu. Jadi bagi kalian yang mau ini tuh kartunya nempel ya guys. Dan ini bisa di spread gitu. Tuh, bisa diperlihatkan normal. Terus habis ini di situ queen yang pada di sini. Terus ini bisa diperlihatkan kalau misalkan tumbuk kartunya berubah jadi queen semua gitu. Ini kalian bisa variasikan seperti yang kayak tadi. Tuh, dia jadi queen semua ya kan. Jadi queen semua. Ini tergantung dari variasi kalian semua sih. Kalian masing-masing tuh jadi queen semua gitu. Iya kan? Nah, dapatkan Seven Ali atau Mirage Deck hanya di House of Magic. Nanti linknya saya akan taruh di paling bawah. Di deskripsi, linknya ada di deskripsi ya guys. Gitu. Kalian bisa lihat dan ini benar-benar bisa di spread kayak gini. Bisa di spread gini. Tuh, benar-benar bisa di spread. Jadi lebih elegan, kalian mainnya juga elegan. Oh ya, kalau yang tadi ini namanya Burnotize. Jadi burn itu kebakar, notize itu kayak bill gini loh. Biasanya kalau kalian dan ini buatnya gampang banget. Yang penting kalian intinya kalian harus punya bill, bukan bill gini ya, bond terus habis itu yang bisa kalau diginiin nanti hitam di dicoret gini tuh ada kayak itemnya gini tuh. Nah itu bisa dibuat jadi lem ini lemnya lem apa aja sih yang penting stick ya, lem blue stick. Terus kalian buat deh, terus tunggu kering ya kan. Habis tunggu kering nih ya kan, kayak gini misalnya mau buat prediksi atau angka bebas. Terus tunggu kering baru deh kalian bakar bawahnya pakai asli. Tapi jangan sampai kebakar banget. Jangan sampai kebakar kayak gitu, jangan. Jadi pelan-pelan aja ya, dari pakai perkiraan gitu tuh. Pokoknya sampai kebakar item ini jangan sampai kebakar kayak gitu. Gitu loh. Ya kan? Nah, udah. Dan ini by the way, yang Mirage ini juga bisa diperlihatkan di belakangnya. Kayak gini. Dapatkan Mirage Deck hanya di House of Magic ya guys. Kalian bisa lihat ini bisa di spread gini, bisa di benar-benar ditunjukkan kepada penonton kayak gini ya. Bisa di kayak gini juga yang pertama saya. Nah, misalkan banyak kok variasi mengenai dengan Mirage Deck atau Seven Ali gitu. Oke, ini aja dari saya. Mungkin tentang ini saya variasikan menggunakan Burnotize ya. Jadi sekali
ini juga bisa buat mental magic, buat mentalis. Banyak variasinya. Di YouTube sebelumnya udah pernah dibongkar, kayak misalkan mungkin sebut nama misalkan siapa? Dito. Nah, Dito itu kan ada D-I-T-O, ada 4, berarti lebih 1, 2, 3. Nah, ini kartu keempat. Yang pastinya temennya queen lagi gitu loh, ngerti ya? Itu variasi dari banyak sih. Misalkan pilih angka 1 sampai berapa, 10 misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang ini 10 adalah, yang 10 tuh queen. Nah gitu, ini variasi banyak. Jadi masih banyak variasi yang lain yang bisa kalian buat sendiri ya, kalian rutin kalian sendiri permainan kalian sendiri. Nah, kalau rutin saya yang tadi yang ke video pertama itu gitu, yang video ini, jadi rutin saya mainkan ini Seven Alia atau Mirage terus sama Burnoutize gitu. Oke, ini saja dari saya. Nanti saya akan lanjutkan lagi. Oke. Dan nah, jadi bagi kalian yang mau order, silakan langsung aja di order, dan linknya, link Tokopedia saya ada di deskripsi, di bawah di deskripsi. Langsung saja kalian langsung cek, silakan beli, dijamin murah meriah ya. Dijamin murah meriah, dan kalian akan mendapatkan tutorialnya dari saya, dari House of Magic, karena itu tokonya itu punya saya di Tokopedia. Langsung saja kalian beli, order tanpa no tipu-tipu ya guys, tidak menipu sama sekali. Jadi kalian order, kalian beli, langsung saya kirim hari itu juga. Jadi kalian beli mungkin atau besok atau hari itu juga saya kirim, tergantung dari saya juga ada halangan atau enggak ya, saya sibuk atau enggak ya. Jadi kalian langsung saja order segera, murah meriah, murah banget ya, murah banget. Dan juga lagi ada gratis ongkir di Tokopedia, seperti itu. Langsung saja di order, saya tunggu kalian semua. Ciptakan keajaiban. Jangan, itu YouTube channel sebelah ya. Salah. Jadi dapatkan Svengali atau Mirage Deck. Ini Mirage Deck versi impor. Mirage Deck impor versi Bicycle. Dan kalau perbedaan Mirage dan Svengali itu ini. Kalau Svengali itu nggak bisa dispread, dan kalau Mirage itu bisa dispread. Dispreadnya itu kayak apa sih? Dispread itu kayak tadi, bisa dikesunjuk bahwa benar-benar kartunya normal gitu ya. Kayak tadi di apa namanya, di video itu, ya kan, bahwa kartunya kosong gitu kan. Dan ini dispread, ini namanya dispread nih guys. Nih, tuh yang kayak gini bisa dispread kayak gini. Jadi bisa kalian spread, kasih unjuk depan bahwa benar-benar kartunya itu normal, kasih unjuk penonton bahwa kartunya normal gini bisa. Dan juga di belakangnya juga bisa. Ke belakangnya gini. Kalau Svengali itu enggak bisa. Ini Mirage. Ini pokoknya buat mental magic juga bisa ya. Ini keren banget sih, rekomen banget bagi saya. Dan juga bisa kalian campur dengan Burnoutize yang ini loh, yang tadi itu, seperti itu. Dan ayo tunggu apa lagi, sisa satu, langsung aja dibeli, link ada di deskripsi ya. Jangan lupa kalian cek di deskripsi YouTube, di deskripsi subscribe. Oh ya, by the way, dan jangan lupa untuk selalu klik like, comment, share, dan di subscribe. Kita sudah mencapai ke 249 subscriber, benar ya? 249 apa 229 ya? Saya juga lupa ya. Enggak tahu, pokoknya sudah sampai segitu. Langsung saja di subscribe ya, karena kita akan terus membagikan video mengenai tentang sulap semuanya ya. Jadi kalian yang mau beli langsung saja order di nomor nih. Saya kasih nih. Ini nomor saya di sini. Oke. Link tokonya toko saya ada di deskripsi ya, yang tadi sudah bilang saya ingetin biar kalian gak lupa.
ada di deskripsi, ada di deskripsi. Toko link Tokopedia saya ada di deskripsi. Kalian langsung klik. Tunggu apa lagi? Langsung klik, pencet beli order langsung segera. House of Magic, jangan lupa. House, house, rumah, bahasa Inggrisnya rumah. H U O H O U S E of Magic. Magicnya itu bukan M M E J I C atau J I M E J I K, bukan ya. Jadi magic, magic gitu. Magic pakai C ya. Gitu. Oke, itu aja sekian dari video dari saya, dan jangan lupa selalu klik like, comment, share dan subscribe di bawah ya. Langsung aja, tunggu apa lagi? Murah meriah banget, karena ini penghabisan stok. Kalau misalkan stok sudah habis, ya sudah habis. Seperti itu, kita tidak restock lagi, tidak ready lagi. Jadi banyak banget orang yang beli di Tokopedia saya, itu semua barang sudah laku, semua sudah laku mencret ya. Langsung saja kalian beli sekarang, order segera ya di Tokopedia saya, karena banyak yang beli. Jadi itu barang benar-benar laku habis, yang saya ada di Tokopedia saya itu saya gudangin semua. Saya ini sudah tidak merestock lagi karena habis sudah barangnya. Jadi kemungkinan kapan tahu saya akan restock lagi, seperti itu. Intinya kalian harus order karena itu barangnya laku. Ini nih, yang ini tinggal satu warna biru. Kalau yang ini warna merah, ini punya saya. Ini punya saya pribadi. Jadi tinggal satu warna biru. Biru ini, ini ya ready. Seperti itu. Oke, itu aja di saya bahan dan ya. Kok burem? Wih, kok burem? Nah, kok burem? Dan bye-bye. See you to next video. Bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.